Ya, pemirsa, kesal tak kunjung mendapatkan kamar inap. Sejumlah pasien rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur mengamuk. Mereka memprotes buruknya pelayanan rumah sakit yang bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Beginilah suasana protes pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Graha Amerta Surabaya Senin siang. Mereka memprotes manajemen rumah sakit lantaran sulit untuk mendapatkan kamar inap. Keluarga pasien menduga ada oknum yang sengaja mempermainkan daftar antrian pasien, sehingga pasien yang sudah lama mengantri kesulitan mendapatkan kamar. Sementara pasien yang baru masuk dengan mudahnya memperoleh kamar inap. Para pasien yang terlantar ini rata-rata sudah mengantri hampir satu minggu, dan mereka merupakan pasien BPJS. Saya kena tumor. Tumor apa, Pak? Itu loh, perut. Perut. Antrinya berapa minggu, Pak, di sini? Sudah satu minggu sekarang. Gak dapat apa, Pak? Kamar? Gak dapet. Belum dapat. Keluarganya yang di sini sakitannya apa? Sakitnya? Oh, sakitnya ini habis kecelakaan patah tulang. Gagal operasi di daerah. Nah, ini ada rujukan ke daerah. Ini udah berapa hari ngantri, Bu? Ngantri sudah 5 hari. 5 hari. Sampai sekarang belum dapat kamar. Sementara pihak Rumah Sakit Graha Amerta Surabaya berdalih akan memperbaiki manajemen dan tak akan segan-segan jika ada karyawannya yang sengaja mempermainkan daftar antrian. Oh, ternyata ada juga yang ternyata pasiennya itu tidak ada data-data tentang sakitnya, sehingga kemudian sistem yang ada itu kami ubah. Yaitu caranya langsung ready, kalau ada pasien datang, lihat tempat tidur ada, ya kami layani untuk masuk MRS, tapi kalau tidak ada, ya mohon maaf, tidak bisa dilayani. Akibat sulitnya mendapatkan kamar inap tersebut, beberapa pasien BPJS yang berasal dari luar kota masih terlantar di ruang lobi Rumah Sakit Graha Amerta. Nur Safei, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.